Zaman Tan Sri Ramlingah Talib telah berlalu. Zaman Tan Sri Tajul Rosli telah berlalu. Ini zaman Dr. Zamri. Pemimpin terdahulu kita hormati, kita sayangi, kita sanjungi. Selagi mereka tak kacau kita, tak ganggu kita, kita hormat dan kita sanjung mereka. Yang lama kita hormati, orang yang lama, sayangilah pemimpin yang sedia ada, sayangilah kita semua. Dulu kedua-dua mereka naik sebab kita, kita sokong mereka, itu sebab mereka naik. Bila ada jeneral, adalah pegawai-pegawai. Yang penting ini tukang tembak macam kita ni. Itu sebabnya mereka hebat. Jangan ingat dua-duanya hebat. Sebab kita yang menghebatkan mereka. Betul tak? Saya tak mahu sentuh pemimpin di tempat lain. Sama ada masih hidup atau masih mati. Ini kontak kita di Negeri Perak. Kita sayang pemimpin-pemimpin dulu. Selagi mereka sayang pada kita yang pernah menaikkan mereka, betul? Ini message very loud and clear. Whoever, do you understand? Whoever. Katakan orang putih sikit budak judi ni. Kita harus ada kesalingan. Tidak ada yang baru jika tidak ada yang lama. Tidak ada yang lama jika tidak ada sokongan yang baru. Kesalingan ini penting. Barulah UMNO kuat, barulah UMNO kukuh, barulah UMNO perkasa untuk kita hidup, insya Allah. Kesalingan ini penting. Itulah indahnya UMNO Perak ini. Alhamdulillah tidak ada pemimpin-pemimpin di Perak ini yang menikam kawan-kawan dari belakang. Tidak ada yang jadi duri dalam daging. Pemimpin-pemimpin UMNO Perak bersatu di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Kadir. Ya, kita boleh berbeza pendapat. Saya boleh berbeza pendapat dengan Badan Perhubungan Negeri, pengurusinya Datuk Zamri. Berbeza pendapat dengan Datuk Husni. Boleh berbeza pendapat. Kerana apa? Perbezaan pendapat itu diizinkan mengikut tasawuf atau akhlak yang dipanggil sebagai adabul ikhtilaf atau adabul ikhtilaf. Ya, differences of opinion, ya, freedom of expression, ya, silakan. Ya, mau beda pendapat, ya beda pendapat, enggak apa-apa. Tapi jangan cocok-cocok belakang. Itu meminjam kata-kata Jokowi. Adabul ikhtilaf itu dalam akhlak, dalam tasawuf. Berbeza pendapat itu diizinkan. Orang UMNO marah, orang Melayu marah, penyokong BN marah. Malah mereka yang berada di atas pagar, middle ground group, merasakan bahawa kalau mana-mana pemimpin yang mahu menterjemahkan kefrasatannya, kekecewaannya dengan bersekongkol dengan pembangkang, ini semua rakyat tak boleh terima. Tidak boleh terima. Marah-marahlah. Nak bakar kelambu pasal apa? Kita bukan jenis bakor. Bakor bukan sebarang bakor. Bakor semangat koja kita. Ya, kita boleh berbeza pendapat. Tetapi untuk melayani kekecewaan kita, kefrasatan kita, bersekongkol dengan pembangkang, itu bukan budaya UMNO, bukan budaya orang Melayu. Dalam keadaan itu, biar apa pun yang dilakukan oleh siapa saja, siapa saja, sama ada yang berasal dari kelambu kita atau yang tidak pernah dikelambukan, kita kelambukannya.